Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Ini ada resipi yang paling simple lah, tapi sedap, insyaAllah. Okey, Pakcik nak buat ikan goreng asam jawa. Pakcik guna ikan selayang 4 ekor. Lepas tu asam jawa, garam. Senang sangat bahan dia. Sekarang ni kita mula bancuh asam jawa ni dengan sedikit air ni. Jangan banyak. Kita daun. Tuang masuk je ikan juga ni. Lepas tu masukkan garam, daun. Senang kan? Air tak payah banyak pun tak apa. Biar asap yang ni dia meresap betul-betul dalam ikan kita ni. Ini kita dah lumur dengan asam jawa. Pakcik guna asam jawa biji je. Kepala ikan selayang ni pakcik buang. Ikutlah kan. Nak buang kepala boleh, tak nak buang pun boleh. Yang penting asam jawa ni dia pekat-pekat macam ni. Baru hasil dia tu macam mak-mak kita buat kan. Dulu-dulu. Ni resipi orang-orang lama ni. Okay, sekarang ni dah siap. Pakcik akan perap je. Satu jam ke, lagi lama lagi bagus. Macam kita nak makan tengah hari, pagi-pagi tu kita dah perap dia dah. Nanti tengah hari tu kita goreng je. Okay, jangan masuk dalam teh ais lah. Letak kat luar je. Untuk pecicah, pakcik akan buat kicap limau. Okay, sini ada bawang. Pakcik pakai setengah biji bawang Holland. Satu biji cili besar. Sedikit cili padi. 4 biji, 5 kasturi, kicap manis dengan kicap masin. Bawang ni kita potong je nipis. Ikut potong lah, ikut sendirilah. Nak macam mana potong kan. Cili padi ni, siapa yang suka pedas tu, letaklah banyak. Cili besar ni kita potong bulat-bulat. Okay, bawang dengan cili ni masuk dalam bekas kita nak gaul. Okay, 5 kasturi ni kita kerat 2 dulu. Kita perah 5 kasturi kita ni masuk dalam bawang kita ni. Okay, kita masuk kicap masin, kicap manis. Ini dia pekat sikit nampak. Okay, kita kacau dulu. Kalau dia pekat boleh tambah air. Kalau nak tambah kicap semua pun boleh. Ikutlah rasa, cita rasa kita. Okay, pakcik tak tambah air, pakai kicap je semua. Dah siap, senang sangat. Rasa lah ya. Kalau nak masin boleh tambah garam. Tapi ni dah masin dah ni. Tak perlulah tambah garam. Okay, ni pakcik perap dia lama tau eh. Ikan ni dari pagi sampai tengah hari. Dia memang memberi kesan yang maksimum lah ni. Kalau satu jam tu tak berapa lah kan. Okay, kita dah, pakcik dah panaskan kuali tu. Kita nak goreng lah. Hitam nampak kesan asam jawa tu kan. Bukan hangit. Sedap ni. Kalau makan dengan nasi kerabu ni sedap.
kampung tu. Kampung cukup juga ni. Tapi takut dia, apa tu, pecah dia takut nak kelarahan. Dah masak dah ni, pakcik nak angkat. Kalau nak garing ke, nak tak garing ke, ha, ikutlah selera masing-masing. Kalau ada orang tu dia goreng lagi, bagi dia keras lagi. Ha, pakcik ni dah tua, gigi pun tak kuat, tak boleh nak keras-keras sangat. Nanti dia melekat-lekat selit-selit kat gigi. Tu dia sedapnya. Dah siap dah. Yang ikan goreng pakcik. Ha, ni kicap limau pakcik tadi. Kita cicah-cicah lah dengan ikan goreng kita ni. Ui, sedap ni. Tak payah lauk lain dah. Lauk ini je. Okey. Ha, resepi yang simple sangat hari ni. InsyaAllah sedap. Kita berjumpa lagi dengan pakcik di video-video seterusnya. Assalamualaikum.